Jadi 120 armor, agak tebel. Sabu mau ngebakar pun gak bakal mati. Ya, karena armornya itu udah lebih dari 100%. Sorry teman-teman, gua potong dulu videonya karena gua bakal ngasih tahu kalian. Kalian bisa join ke pasukan Dino ini teman-teman untuk mendapatkan new redeem code dari yang lama sampai terbaru teman-teman. Kalian bisa langsung join ke Discord pasukan Dino, dan di sini juga kalian bisa ngelihat saling berbagi informasi atau berbagi line up atau diskusi. Selain itu pun ada game-game lain juga teman-teman di sini seperti game Tensura. Oke, kalian bisa langsung cek di link description di YouTube teman-teman ya. Bagi kalian langsung ke YouTube channelnya Ligos, biasanya di situ ada di link description. Link Discord kalian tinggal join aja ke link Discordnya dan kalian langsung masuk ke Discordnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Hai. Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos. Kali ini kita bakal review akun ya viewers teman-teman ya. Banggar Sky ya guys ya, VIP 9. Di sini gua bakal review bukan akunnya, tapi gua bakal review Corrida arenanya teman-teman, tapi sama aja ya review ya guys ya. Oke, di sini dia memenangkan ya guys ya. VIP 9 memenangkan Corrida Colosseum ya. Corrida Colosseum ini server 9 sampai server berapa nih? Yang gua tahu server 13 ya. 9 sampai server 13 ya. Di sini banyak banget server 9 yang masuk ya. Tapi yang memenangkan server Abang ini server berapa sih? Gua lupa ya guys ya. Mana abang ini? Server 11 guys ya, yang menangnya server 11 ya. Pada penasaran line up-nya kayak gimana? Langsung kita gaskan guys ya. Kita langsung lihat ya guys ya di sini. Nih abang ini ngebetnya menang-menang terus kayak. Oh deh, tidak ada ngebet ya guys ya. Oke. Kita lihat dia ngelawan siapa nih ya. Dia ngelawan Joy Boy LD guys ya. Guild-nya Guild Loden ya, Loden ya. Dan kita bakal lihat ya line up-nya Bang Gara Sky TM ini ya guys ya, SKZ. Oke, ada di sisi kiri Bang Garskai ya. Dia memainkan Sabo ya. Line up Sabo masih oke lah guys. Tapi sini dia main musuhnya langsung ngebakar. Dia bawa Reiju, Reijunya belum maksimum juga. Uzi BM juga ya, yang belum maksimal juga. Ya pasti langsung mati teman-teman ya. Oke, untuk line up pertama Bang Garskai menang guys ya. Dan kita bakal lihat ya. Oh, ini kalah juga sih. Kalau kita lihat kalah hero ya. Kalau kalah hero. Dan dia... dia ngasih damage ke si ini juga ya, si siapa nih? Carrot dia bakal nambah energinya. Dan ditambah lagi, Carrot nyerang biasa juga, tambah armor. Ditambah lagi ada Robin NW, udah 100 armor, ditambah 120 armor. Itu keras banget tapi ya temen-temen ya. Oke, ronde pertama di round 1 sampai 16 ya. 16 besar dimenangkan oleh Banggar Sky ya guys ya. Dan kita bakal lihat quarter finalnya guys ya. Quarter finalnya kita bakal lihat dia menang lawan siapa ya? Lawan Kukuruyuk ya. Server 9 guys ya. Server yang lumayan tua dari server 11 ya. Jadi buat kalian di sini ya, belum tentu server tua itu bisa menang ya. Belum tentu ya, belum tentu. Ibaratnya gue main di ET, gue server 2 ya, masih bisa menang server 3, server 4 masih bisa menang kayak gitu guys ya. Kalau di kita kan server 1 sampai server 5 ya di ET ya. Coba kita lihat ya guys ya, Garskai lawan Bang Kukuruyuk ya. Oke, ngelawan line up Sabo yang pertama ya. Di sini juga ada Sabo, tapi dia belum maksimum. Ditambah lagi Luby-nya ya, kena petrify karena dia main ini ya, relic ya. Relic ini agak ngeselin juga sih petrify-nya. Ditambah lagi Sabo-nya lagi yang kena ya musuhnya ya. Dan Aokiji-nya pun di sini kalau dia nge-freeze pun nggak bisa kena freeze Sabo-nya, karena Sabo itu anti-freeze ya, anti-beku. Jadi aman ya Sabo-nya sih Banggar Sky ya. Dibakar karena stacknya belum banyak ya, jadi belum sakit bakarnya. Oke, kita langsung cek lagi ya. Abang ini, oke, Katakuri udah dibasukin di sini guys ya. Tapi sayang banget ya, Katakurinya belum sempurna dan udah mati teman-teman ya. Kalau bisa Katakurinya taruh belakang bang ya. Katakuri taruh belakang, Usopp-nya taruh depan. Biar musuh nggak bisa ultimate. Kalau si Usopp pun darahnya di 80%, energinya bakal berkurang. Si Banggar Sky ya. Kalau abang yang lagi nonton konten yang saya buat, semoga dapat ilmunya bang ya. Oke, di semifinal ya. Cepet banget ya rally-nya guys ya. Karena belum orang belum maksimum semua. Hero-nya bintang 5 semua ya. Karena ini kan semua hero keluar, ya bakal bingung juga buat red gacanya ya. Bakal susah untuk dapat red gacha kalau banyak hero yang keluar. Oke, ESA Glow. Bukan di sini. Oke, Banggar Sky lawan Relic. Prefer server 10 ya.
99 server 10, 10 kalah 11 dan bertemu di server 9 nanti. Wah, gila. Oke, kita lihat deh guys ya. Bang Garas Sky ya. Oke, line up Doflamingo ditaruh di awal. Oh, bener-bener abang ini mantengin ya di Korida ya. Tapi di sini ada Oyaji ya guys ya. Di depan mati, wassalam lah abang. Oh, ternyata musuh dulu kena efek Parasite Stick-nya dari Doflamingo. Ya, ini bahaya banget kalau dia bertahan lama ini ya. Si kakek tua ini bisa rata nih. Tapi sayang efek Parasite Stick-nya. Gila hokinya guys ya. One hit, one hit, one hit, one hit. Itu efek Parasite Stick-nya masuk semua ya. Efek 300 damage dari Doflamingo-nya masuk semua. Gila, kalau nggak masuk dia ya palingan kurangnya setengah atau kayak gimana ya. Itu masuk semua efeknya ya. 35% chance ya. Gila. Oke, line up ini Sanji bawa Nami. Oke, bagus bawa Nami ya. Nami ini udah ngurangin armor ya, darahnya di 50% atau dia mati pun ngurangin armor ya. Jadi efek si Sanji ini bakal sakit ya. Tuh, oke udah kurang 2 kali ya. 2 kali pengurangan kena freeze, ini bakal meledak nih. Tuh, bakal meledak. Sakit karena minus armornya udah 2 kali. Ini ditambah lagi ntar next round Doflamingo-nya gua bakal kena lagi nih. Ya, Sanji jadi heal juga. Tuh, tim healer. Ini lumayan bagus nih. Lineup-nya lumayan bagus ya, lumayan bagus. Bawa Sanji, ada Okichi, ada Usopp pasti mati. Komboin lah sama Sanji ya. Bisa healing, 2 orang ini bisa healing ya. Bisa healing 2 orang ini. Makanya oke tuh. Udah dikit dari Sanji di heal sama si Okichi. Di heal sama si... siapa tuh namanya? Si... Usopp. Usopp anyway. Oke, kita lanjut ya. Ronde 2, bang ini kalah. Oke, di sini lineup sabut tanpa... bentar, gue ini kayaknya salah deh. Atau gue salah atau kayak gimana? Bang Geres kayak yang kanan atau yang kiri ya? Gue lupa deh. Geres kayak yang kiri kan? Oh, yang kanan ternyata guys ya. Sorry ya. Yang gue bilang bagus tadi itu lumayan guys ya. Lumayan ya. Sorry bang, gue kagak liat namanya ya. Gak apa-apa ya. Tadi udah lumayan bagus tuh. Line up sih. Sanji Finsmoke-nya oke. Ya, line up Sanji Finsmoke-nya oke. Itu abang siapa ya tadi ya? Buat abang Relic itu udah bagus ya tadi ya. Cuman tinggal dipoles aja, dinaikin aja itu udah oke banget ya. Oke, di sini kita bakal lihat final ya. Finalisnya ISC Globe versus Bagareska ya guys ya. Wah gila nih guys. Ini pasti menegangkan nih guys. Gua enggak tahu nih VIP berapa si abang ini ya. Kita bakal bisa ngeceknya dan kita langsung cek aja kayak SKZ Garska ya guys ya. Oke, di kanan ya. Is Glow ada di kiri. Wah, ini oke nih. Oke, kena efeknya. Ini bahaya banget buat Garret Sky. Hoak! Jeder! Tapi sayang, dia punya si Roige ya. Ini kalau dia nggak masuk, efek Parasite... Wah, oh, gila! Efek Parasite-nya langsung masuk ke semua hero! Oh, mama! Kita bakal cek lagi ya. Oke. Udah armor 100%. Oh, langsung kena Parasite-nya! Langsung guys, boom boom boom. Carrot-nya oke, nambah attack ya, nambah armor. Jadi 120 armor, agak tebel. Sabu mau ngebakar pun gak bakal mati. Ya, karena armornya itu udah lebih dari 100%. Ya. Nico Robin 100%, ditambah lagi si Carrot serangan biasa apapun dia bakal nambah armor. Mau ultimate, mau attack biasa ya. Kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Harusnya gitu ya. Makanya nggak mati ya, tuh armornya nambah kan. Tadi pas menang. Jeder. Oh mama. Kita lihat ya round selanjutnya. Oke, main sabo. Wah, ini udah pasti menang sih. Ya, udah pasti menang sih. Di silent. Kena semua karena ini kalah level juga nih musuhnya. Dibakar sekali. Bum bum bum, ditandain lagi efek marknya. Dibakar makin sakit. Bum bum bum, efek sekali mark ditambah ya. Kalau anak buah ya anak buah nggak itu. Kalau selain sabu nggak nyerang ya. Nah sabu bakal nambah mark. Nah, kalau ultimate chopper bakal nambah mark. Oh, dibakar saja teman-teman. Gila, luar biasa Bang Garska ya memenangkan Korida 9-13 ya. Server 9 sampai 13.
GGWP, gila, mantep banget ya Bang Gareske ya guys ya, luar biasa line up-nya juga ya kalau pakai Doflamingo sih hoki-hokian juga guys ya. Dan kalau kita lihat hero-nya itu elimennya 1-2 ya, ada 2 doang ya. Tapi kalau diaduin ke di server 1 sampai server sekian kayak mati Bang ya. Abang ini menang ini ya, menang adu line up-nya. Jadi dia pinter-pinter masang line up-nya dan dia juga udah rejunya ada E1, udah bagus banget ya, ditambah lagi Robin-nya juga udah E1. Carrot-nya juga udah bintang 10. Oke nih sih, carrot-nya bintang 10 udah oke sih. Dan si Rohige-nya udah E2 ya. Ini dipoles lagi ya, Bang ya. Ini sampai E4 udah mengerikan sih. Kan nambah attack lagi tuh kan. Gila, gila, gila. Tapi dia pakai artifact apa ya? Artifak ini ya, kita cek dulu artifak-artifak dia ya. Oke, artifaknya artifak yang biasa-biasa ya, bukan artifak eksklusif ya, ingat ya guys ya, bukan artifak eksklusif ya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian Corrida Arena server 9 sampai server 13 ya? Kalau kalian pengen tiru line up mereka, terserah kalian ya guys. Kalian juga bisa cek dari Corridanya juga. Menurut gue sih udah oke ya untuk sekarang ya Bang Gariska ya, luar biasa VIP 9 bisa memenangkan ya. Dan dia baru server server berapa tadi ya, gue lupa server berapa Bang ini rumahnya. Server 11 ya memenangkan server 9, dikalahkan, ditaklukkan teman-teman. Oke, kalau kalian suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya, biar kalian dapat notif live dari gue, maupun konten-konten menarik dari gue juga pasti teman-teman. Dan jangan lupa, bagian dari kalian baru bagian orang lain. Gue Ligos, pamit undur diri, see you semuanya, and bye-bye.